Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Fauja MRK di channel Autonet 88. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan ngebahas Yos Limo Gen 3 2013 warna abu-abu ya. Dan ini adalah paket 81 juta rupiah. Dan seperti apa keseluruhan daripada paket upgrade di 81 juta ini teman-teman. Sebelum menonton sampai selesai video ini, jangan lupa like dan subscribe teman-teman, tekan tanda loncengnya agar mendapatkan setiap updatean terbaru dari Autonet 88. Nah ini dia paket 81 juta pesanan dari Lampung ya. Dari mana enak kita mulai, dari depan atau dari samping, dari belakang? Kayaknya dari belakang aja deh ya. Biasanya seringnya dari depan, kalau nggak dari samping, sekarang dari belakang. Nah untuk di bagian belakangnya teman-teman ya, kita percepat aja karena ini memang agak gerimis. Sudah jam berapa ini? Hampir sudah mau maghrib, jam 16.48 ya. Kita mulai saja daripada paket 81 juta ini. Untuk di bagian atas kita kasih strip hiu ya, senada dengan warna body. Kemudian kaca film untuk di bagian belakang kita kasih 60%. Kemudian ductile ya teman-teman ya, ductile-nya di sini kita kasih yang model Vios originalnya sendiri. Kemudian emblem kita kasih emblem, dan ada emblem Vios G juga, dan di sini ada kamera mundur ya. Nah untuk di bagian dudukan plat nomor kita kasih dengan berbeda seperti gini, dan memang orangnya requestnya seperti gini, warnanya warna karbon. Kemudian dia ada emblem TRD ya. Kurang lebih untuk di bagian atasnya seperti itu. Kemudian untuk di bagian bawahnya lagi, di sini kita kasih dengan lampu strobo. Ini udah nyala teman-teman ya. Tuh, dia udah nyala. Ini posisinya saya standby-in untuk lampu utamanya. Nah, cakep pokoknya. Ini konsepnya elegan aja, tidak memakan dana terlalu besar, tapi mobilnya benar-benar terkonsep elegan, sportinya juga dapat ya. Jadi enak, misalkan dibawa kemana-mana pun juga, jadi dilihatnya manis aja dari depan, samping maupun dari belakang. Nah kemudian di sini benar-benar terlihat garangnya untuk di bagian knalpotnya. Knalpotnya kita kasih yang baru, dia dengan model seperti ini. Kalau ini suaranya memang dia agak sedikit kenceng ya, kenceng memang ini. Kalau yang model HKS yang seperti ini memang dia suaranya agak lebih kenceng sedikit, tapi ya nggak berisik lah, masih adem. Kurang lebih untuk di bagian belakangnya seperti gini. Kemudian untuk di bagian sampingnya teman-teman ya, untuk di bagian sampingnya di sini talang air yang kita kasih mulai melingkar dari kaca belakang sampai ke depan. Kemudian untuk di kaca filmnya juga 60% kita pasang. Nah di sini untuk peleknya sendiri kita kasih senada dengan warna bodi, yaitu warna abu-abu teman-teman ya. Warna abu-abu kita kasihnya ini kan, ini biasanya kalau bawaan dari originalnya warna peleknya itu warna silver. Nah di sini kita kasih dengan warna abu-abu, jadi benar-benar mobilnya terkonsep, wow banget lah, pokoknya keren lah, cakep ya konsep dari Autonet 88 ya. Jadi tidak memakan biaya terlalu banyak, tapi mobilnya enak dilihat dan enak dipandang, dibawa kemana-mana pun tidak malu-maluin lah. Seperti itu kurang lebihnya. Nah kemudian untuk di bagian sendernya kita kasih dengan emblem VVT-i. Untuk di bagian sendernya tetap masih kita fungsikan, spionnya tetap spion original ya, bawaan dari Vios Limo yang tipe paling rendahnya. Kemudian untuk di bagian pelek depan juga seperti gini ya, peleknya semuanya kita kasih yang bekas dan juga ban bekas, tentunya juga semua dengan kondisi masih layak pakai. Kemudian untuk di kaca film depan ya kita kasih yang 30%. Nah untuk di bagian headlamp utama di sini masih original juga, masih halogen, agar dia menambah sedikit manis di sini kita kasih dengan lampu warna biru ya. Senada kita kasih bagaimana yang ada di bagian fog lamp juga, dia berwarna biru. Kemudian untuk di bagian fog lamp di sini LED LED kita kasih teman-teman ya. Jadi memang dia lebih istimewa dan lebih modern aja. Kalau yang warna TED LED ini kan memang lebih ke modern, tetapi kalau misalkan yang warna kuning dia memang agak sedikit jadul. Tapi memang kalau fungsinya, kalau yang kuning itu memang dia berfungsi banget di saat lagi kabut ya, kalau lagi hujan dia bisa menembus kabut seperti gitu. Hanya kalau misalkan kesulitan di warna LED ini dipandang bagus, hanya kesulitan di saat lagi hujan itu dia agak kurang terang, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian untuk di bagian dudukan plat nomor sama kita kasih bagaimana yang ada di bagian belakang, warnanya warna karbon dan juga TRD. Nah kemudian untuk di bagian dalamnya kita lihat ya,
pada ngetes mobil. Pada mau keluar semua. Oke, untuk di bagian dalamnya sendiri sudah kita pasang dengan power window. Power window-nya kita kasih yang model elektrik seperti ini, teman-teman ya. Bisa down dan up otomatis. Dan kemudian untuk di bagian entertainnya di sini kita kasih yang 7-in. Ya. Dan di sini sudah ada alarm juga. Kita pasang lampu kolong juga. Jadi mobil ini walaupun bekas ektaksi tetapi keren. Nah, ini double din-nya, coba kita tes AC-nya. AC-nya sudah dingin, kemudian karpetnya sudah kita pasang. Joknya teman-teman terima selalu rapi ya, hanya ini ada masker. Selalu rapi depan dan belakang, tidak ada bekas sobek dan juga robek ya. Jadi teman-teman kalau beli mobil di kita itu semuanya dalam keadaan baik. Nah, kita coba tes jajal. Kita tes jajal gimana rasanya. Woi. Responsif banget. Ini kalau dipegang anak-anak muda kayaknya langsung dipakai balap. Mesinnya responsif banget, terus suaranya itu bikin adem. Jadinya kalau kita gas, dia suaranya agak kenceng. Wow, enak banget. Saya juga senang bawa jadi. Ringan banget gitu ke mobilnya. Sihuis. Cakep. Suaranya teman-teman bisa dengar sendiri, suaranya adem. Oh, suaranya adem. Kayak semi Lamborghini, ya. Oke teman-teman semuanya, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tanda loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan updatean terbaru dari Autonet 88. Nah, bila teman-teman yang ingin memesan unit seperti ini juga bisa, teman-teman tinggal telepon saja langsung ya. Nomor teleponnya saya tulis di bagian deskripsi dan saya list apa saja daripada part yang kita pasang daripada mobil Vios Limo G3 2013 ini. Nah, mungkin cukup sampai di sini karena mobilnya juga sudah ditunggu oleh bagian ekspedisinya, mau langsung dibawa ke Lampung ya, ke majikan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari Autonet 88.